Halo Toppers. Kasus ular piton melilit manusia memang sangat sering kita dengar. Bahkan kabarnya ada juga ular piton raksasa yang mampu menelan manusia secara utuh. Kali ini kita akan membahas beberapa ular piton yang pernah memangsa manusia. Hal ini ditujukan agar Toppers selalu berhati-hati ketika berhadapan dengan ular piton. Beberapa waktu lalu, seorang pelajar SMP bernama Alfian, 16 tahun, dikabarkan tiada karena dililit piton di Pegunungan Kahar, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini mengingatkan kita kembali pada peristiwa memilukan pada 2017 dan 2018 silam di Sulawesi juga. Pada 2017, Akbar ditemukan tewas mengenaskan dalam perut ular di kebun miliknya Dusun Pangerang, Desa Salubiro, Kecamatan Karosa. Kemudian pada 2018, seorang ibu bernama Watiba, 54 tahun, asal Desa Lawela, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ditemukan tidak bernyawa di dalam perut ular piton. Adapun kasus yang meniadakan anak SMP, Kapolsek Rumbia Ibtu Muhammad Nur Sultan mengatakan, peristiwa itu terjadi saat 5 pelajar dalam perjalanan menuju lokasi air terjun. Secara mendadak, Alfian yang terpisah sejauh 10 meter dari 4 temannya berteriak. Teman-temannya yang melihat ke lokasi Alfian berteriak sempat kaget lantaran Alfian sudah dililit ular piton raksasa. Alfian tidak sampai ditelan, tapi ia menghembuskan nafas terakhirnya setelah terlalu lama dililit ular piton tersebut. 2017 silam, ular piton juga membunuh dan menelan manusia di Sulawesi. Korbannya Muhammad Akbar Salubiru bin Muhammad Ramli, 25 tahun, petani kelapa sawit di Karosa, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Akbar ditemukan tewas mengenaskan di kebun miliknya, Dusun Pangerang, Desa Salubiro, Kecamatan Karosa. Mayat ayah dua anak ini ditemukan dalam perut ular sepanjang 7,1 meter. Setahun kemudian, seorang ibu bernama Watiba, 54 tahun, tewas ditelan ular piton asal Desa Lawela, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan kesaksian warga setempat kala itu, Watiba menuju kebunnya pada Kamis 14 Juni 2018, sekira pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keesokan paginya, warga sudah menemukan ular piton berperut besar tak jauh dari kebun milik Watiba. Nah, saat perut piton itu dibuka warga, benar saja, Watiba sudah tiada di dalam perut piton raksasa itu. Kesimpulannya, hati-hati ketika berhadapan dengan ular piton. Ketika ular piton itu sudah melilit tubuh mangsanya, maka mangsa itu akan susah untuk dilepaskan karena kekuatan lilitan ular piton sangat kuat. Bahkan dapat meremukkan tulang-tulang mangsanya dan mencekik leher mangsanya hingga tewas sebelum ia telan secara utuh. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat ya.